Awas, jangan sampai kena scam dengan syaitan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, syaitan itu menjanjikan menakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma, dan dia menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, bakhil, kedekut. Sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Sungguh jelas, berinfak dan berwakaf tidak akan mengurangkan harta kita semua. Akan tetapi, ia merupakan pelaburan terbaik untuk akaun bank dunia kita dan juga akaun bank akhirat kita kelak. Ayuh kita menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari yang telah menyumbang. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati anda semua. Namun, kutipan dana pembinaan Masjid Baitur Rahman masih belum mencukupi. Apabila siap kelak, Masjid Baitur Rahman bukan sahaja akan menjadi tempat untuk solat berjamaah, tetapi ia juga akan menjadi pusat untuk Muslimin dan Muslimat setempat serta kawasan sekitarnya yang berjumlah lebih 20,000 orang untuk beribadah, berkumpul dan beraktiviti. Oleh sebab itulah, ia bukan sahaja boleh menampung sehingga 4,000 jemaah dalam satu masa, tetapi ia turut dilengkapi dengan Dewan Pelbagai Guna, Dewan-Dewan Kuliah, Kios Ekonomi, Bilik Jenazah, Gymnasium, Kuartus Imam dan Bilal, Bilik Mesyuarat serta pelbagai lagi kemudahan yang lengkap. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah Saba ayat 39 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Nikmat apa lagi yang nak kita dustakan? Sesungguhnya, nikmat bersedekah memang cukup besar. Setiap ringgit yang kita infakkan, Allah akan gantikan, dan bukan setakat digantikan, malah akan diganda-gandakan, insya-Allah. Jangan percaya dengan syaitan scam. Itu dia pesan daripada Ustaz Ilyas. Jadi kat luar tu banyak sangat scam-scam penipuan dalam pembinaan masjid lah, surau lah, tahfiz lah. Jadi kita nak cari yang betul-betul supaya pahala kita ni berpanjangan. Jadi bersama dengan saya, Ustaz Hassan Adli yang merupakan seorang pendakwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sihat Ustaz? Alhamdulillah, Hanan sihat ya? Saya alhamdulillah sihat Ustaz. Jadi Ustaz, dalam pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari ini kan, jadi kenapa kita sebagai seorang Muslim perlu berinfak, bersedekah, berwakaf dalam pembinaan masjid terutamanya? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Hanan, sidang penonton TV Al-Hijrah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini kita berada hari Jumaat ya, 6 Zulhijjah. Maknanya hari ini cukup luar biasa. Sebab apa? Yang pertamanya kita berada di bulan Zulhijjah. Bulan ini kita tahu bulan yang kita akan melaksanakan ibadah korban dan ibadah haji. Kemudian ada kelebihan-kelebihan yang banyak yang mana dinyatakan oleh Nabi SAW tentang hari-hari Zulhijjah ni. Baik, saya nak cerita sikit ya Hanan dan penonton sekalian berkenaan dengan Masjid Baitur Rahman Alam Sari di Bangi ini. Masjid Baitur Rahman ini letaknya di Bangi, dan boleh kata 100% penduduknya adalah beragama Islam. Dan impian kami di Masjid Baitur Rahman Alam Sari ini akan menyaksikan solat subuhnya macam solat hari Jumaat. InsyaAllah, itu impian kami. Ya, sebab memandangkan 100% Muslim dan jumlah penduduknya lebih kurang 20,000 penduduk yang ramai, dan masjid ini boleh memuatkan sekitar 4,000 jemaah dalam satu-satu masa. InsyaAllah, kami akan bangunkan satu bangunan yang kata lengkap fasilitinya, bilik jenazah yang selesa, ruang solat yang boleh memenuhkan sehingga 4,000 jemaah, kemudian ada bilik seminar dan sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan Muslimin Muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Masjid Baitur Rahman Alam Sari ini setakat ini kita telah mendapat kutipan sebanyak
12.2 juta. Kalau nak ditanya berapakah jumlah untuk membangunkan Masjid Alam Sari, Baitul Rahman Alam Sari ini, yang mana tanahnya sekitar 3.5 ekar ya. Maknanya insya-Allah masjid ini agak besar juga, boleh kata kompleks lah ya. Yang mana masjid ini jumlah keseluruhan untuk membina masjid ini sebanyak 25 juta. Oh ya. Orang kata banyaknya. Ya, hari ini pun kos orang kata nak membina masjid bukannya murah. Betul. Kemudian kita nak orang kata apa? Yalah, kalau sejuta tu sejak je tak ada apa pun. Betul. Kalau nak buat bangunan hari ini. Sebab itu masjid ini kita perlukan 25 juta dan setakat ini alhamdulillah kutipan sebanyak 12.2 juta dan bermakna kita kekurangan dana sebanyak 12.7 juta. Ya, 12.7 juta, separuh lagi kita perlukan. Ya, alhamdulillah saya sebenarnya ini boleh katakan cepat kutipan kita ni setakat ini, yang mana Jabatan Agama Islam Selangor pada bulan Januari 2020 telah orang kata memberi kelulusan untuk membina masjid ini. Maknanya daripada tahun awal 2020 hinggalah sekarang ni 2021, dalam tempoh kurang 2 tahun ya, kita dapat orang kata dapat kita kata apa, mengutip sebanyak 12.2 juta. Itu satu benda yang kata menggembirakan kita. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, ada di kalangan mereka ni yang bagi sejuta ringgit pun ada. Ya Allah. Masya-Allah. Ya, luar biasa. Sebab apa? Dia orang tahu kita buat serius, bukan buat main-main. Kita bukan scammers. Kita buat, dan saya yakin ahli jawatan kuasa dia orang kata sangat committed nak membangunkan masjid. Dia orang ni bukan ambil gaji apa, tapi dia orang buat kerana Allah. Allah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, "Membina masjidan, siapa membangunkan masjid Allah di muka bumi ini, Allah Taala akan bina mahligai di syurga nanti." Allah. Sebab tu dia orang dipulun habis-habis, "Aku nak mahligai di syurga, aku nak mahligai syurga, tak nak berkira dengan Allah." Sebab apa? Nak mahligai di syurga. Siapa yang tak nak? Allah. Tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada 6 Zulhijjah ya. Ada satu hadis Nabi riwayat Ibn Hibban ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin afdalu 'indallah min ayyami 'ashrin Zulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah daripada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Tengok ya, kita dah lah duduk hari Jumaat. Allah ni orang kata Sayyidul Ayyam. Kemudian tengok pula hadis Nabi ni kata apa? Tak ada hari yang lebih utama yang disukai oleh Allah berbanding 10 hari terawal. Hari ni 6 Zulhijjah, termasuk hari-hari terawal. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang nak menyumbang, kita sangat alu-alukan. Ya, boleh terus pergi ke akaun yang tertera di kaca TV, Maybank 5622-6355. 6302, ataupun boleh pergi website kami www.baiturrahman.my, ataupun boleh hubungi nombor yang tertera ya, 0384085515. Kalau susah tuan-tuan, ambil handphone snap ya, snap gambar ni, boleh screenshot dan sebagainya. Jadi jangan tangguh-tangguh buat baik, jangan tangguh-tangguh ya. Sebab apa Hanan ya, saya tengok tak pernah orang miskin kerana bersedekah. Allah. Ni Nabi sebut, "Mana qasat sadaqatun mimmal," takkan berkurang harta kita daripada sedekah, bahkan melimpah ruah. Allah, saya tengok Hanan dengan ramai orang yang memberi ni makin menjadi-jadi bisnes dia. Allah. Makin macam-macam dia dapat. Ini rahsia yang saya jumpa pernah seorang hamba Allah ni, dia boleh sedekah hari Jumaat Hanan kan? Sedekah dia RM10,000 seminggu. Masya-Allah, seminggu. Ini real punya story, dia masukkan dalam tabung tu segumpal duit. AJ kita tengok siapa yang nak bagi, tengok ada seorang hamba Allah ni. Jumpa dengan dia, macam mana tuan boleh bagi RM10,000 setiap minggu? Dia kata apa? "Yang saya bagi itu sebenarnya sedikit dengan apa yang Allah Ta'ala bagi banyak pada saya." Allahuakbar. Sebenarnya RM10,000 tak banyak bagi saya. Saya bagi sikit pada Allah, Allah bagi saya lebih. Tengok. Kenapa dia boleh bagi banyak macam itu tuan-tuan? Sebab dia yakin dengan sedekah. Dia yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan tangguh-tangguh terus. Kita buat saham akhirat, Allah akan bagi kita rezeki yang tak disangka-sangka. Allah bagi kita kebahagiaan, Allah bagi kita anak isteri yang yang boleh membahagiakan dan macam-macam lagi insya-Allah. Terus pergi ke akaun kita ataupun boleh hubungi nombor yang tertera insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Jadi salah satu asbab untuk Allah mengangkat apa-apa musibah di Malaysia ini adalah dengan bersedekah. Jadi cepat-cepat ya, penonton bersedekah, berinfak, berwakaf sekarang dalam pembangunan Masjid Baitul Rahman Alam Sari. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Hasan Adli yang sudi bersama dengan kami di pagi Jumaat yang mulia ni. Jadi kita nak berhenti rehat seketika. Jangan lupa Assalam akan kembali lepas ni. Dan jangan lupa
bersedekah untuk pembinaan masjid. Sesungguhnya syaitan menghasut bahawa kita akan jatuh miskin sekiranya kita bersedekah. Yakinlah dengan janji Allah. Ayo kita menyumbang kepada dana pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Insya-Allah Allah akan gandakan akaun bank dunia dan akaun bank akhirat kita.